Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa hadana nafa'a bi ulumi fi dalaini amin. Wa yustahabu lil mujami'i an yabda'a bismillah ta'ala wa yaqra'a qul huwallahu ahad ay aw wa yukabbir wa la yuhallila. Mustahab dan disunahkan dan mujami'i bagi orang yang berjima, bersetubuh, ayat da'a akan bahwa ia memulai bismillah ta'ala dengan nama Allah ta'ala. Ia mulai bismillah ta'ala wa yaqra'un dia wa yaqra'an dia baca qul huwallahu ahad. Baca bismillah lalu qul huwallahu ahad. Ai artinya au atau wa yukabbiru dia takbir. Wa la yu'alil dan dia enggak tahlil. Jadi enggak usah tahlil. Ya. Kayaknya gimana gitu mau gitu mau tahlil ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun ahad. Ya. Kemudian Allahu Akbar takbir. Wa yaqul dan dia berkata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allahumma ja'al nutfata, ya Allah jadikanlah sperma itu zurriyatan thayyibatan, akan keturunan yang baik. In kunta qadarta, jika engkau takdirkan. Antukhrija zalika min sulbi, bahwa engkau mengeluarkan demikian itu daripada tulang sulbiku. Bahwa engkau mengeluarkan demikian itu, ya, zuriyatan thayyibatan, keturunan yang baik daripada tulang sulbiku. Ya Allah, jadikanlah sperma itu keturunan yang baik. Jika memang engkau takdirkan bahwa engkau mengeluarkan demikian itu anak cucu keturunan dari tulang sulbiku, jadikanlah dia yang baik. Ya. Jika engkau takdirkan bahwa engkau mengeluarkan demikian itu, ya, keturunan daripada tulang sulbiku, kita minta Allah. Ya. Kalau kita membaca in kunta qadarta antakhruja zalika, ya bisa aja begitu. Jika engkau takdirkan bahwa keluar oleh demikian itu daripada tulang sulbiku, membaca begitu ya, ya enggak apa-apa. Membaca seperti tadi juga enggak apa-apa. In kunta qadarta, jika engkau takdirkan antukhrija, bahwa engkau mengeluarkan zalika, demikian itu ya, anak keturunan yang baik min sulbi, daripada tulang sulbiku. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, lau anna ahadakum, jikalau bahwa salah seorang di antara kamu, iza ata ahlahu, apabila datang kepada keluarganya, kepada istrinya maksudnya, kalau dia berkata Allahumma jannibni syaitana wa jannibni syaitana marzaqtana, ya, doanya begitu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, jauhkan aku, ya, jauhkanlah setan
dari apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Maksudnya anak. Fa in kana bainahuma waladun, maka jika ada di antara kedua orang itu, suami istri yang berbuat, yang melakukan itu, waladun, ya, jika ada anak, lam yadurruhu syaitan, maka setan enggak akan menyusah, enggak akan membahayakannya, mengganggunya. Jadi dipelihara Allah. Ini jampe-jampean ibaratnya ya, biar punya anak soleh. Jangan lupa baca doa ini, Allahumma jinni syaitan. Jangan sampai enggak dibaca. Wa iza qarabta minal insani, dan apabila engkau dekat lagi daripada keluar sperma, faqul fi nafsika, maka katakanlah dalam hatimu. Jadi ngomongnya dalam hati. Wa tahrak syafataika, dan gerakan dua bibirmu. Tapi enggak bersuara. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Ini bacanya di dalam hati. Ketika dikit lagi daripada keluar sperma. Segala puji untuk Allah yang telah menciptakan daripada air manusia, lalu Ia jadikan manusia itu sebagai keturunan dan musyawarah. Musyawarah ini hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, musyawarah. Ambil mantu, mengut mantu, ambil mertua, ya. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Wa yanharibu anil kiblati, dan Dia itu berpaling dari kiblat. Jangan menghadap kiblat. Wa la yastaqbilu bil wiqai, dan tidak Dia itu menghadap kiblat. Bil wiqai, dengan bersetubuh, ikraman bil kiblati, karena memuliakan dengan kiblat. Wal yamtu nafsahu ahlahu bisawmin, dan hendaklah Dia menutup akan dirinya dan istrinya dengan baju. Jadi jangan bersetubuh, enggak menutup. Kayak apaan tuh? Kayak kucing, enggak pakai baju. Jadi mesti ditutup. Wa ala tasuma aita tawaan gairu arafata wa asyura'a ila bi'iznih. Dan bahwa tidak si perempuan puasa, artinya puasa sunat selain Arafah dan Asyura, illa bi izni, kecuali dengan izinnya. Jadi jangan puasa Arafah, jangan puasa Asyura, kecuali dengan izinnya. Fa in fa'ata ja'at wa atishat wa la yaqbalu sawma wa la yaqbalu sawmu minha. Maka jika dia lakukan, maka dia lapar dan dia haus, dan enggak diterima puasa daripadanya. Ya. Karena apa? Karena enggak diizinin. Kalau diizinin enggak apa-apa. Dapat pahala, boleh. Jadi kalau enggak diizinin jangan. Ini betapa besar hak suami kepada istri, sampai puasa sunat, jangan puasa dulu, masih disuruh ikutin kemauan laki. Udah mau melakukan itu hubungan badan, udah. Jadi masih bagusan itu daripada dia melakukan ibadah sunat. Jadi betapa besarnya ini, betapa besarnya hak suami kepada istri. Wa alla takhruja min baitiha illa bi izni.
dan bahwa tidak boleh keluar seorang perempuan dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi tidak boleh keluar seorang istri dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi izin dulu si istri kepada suami mau keluar. Jangan sampai keluar-keluar aja. Fa'in fa'alat bi'an kharajat. Fa'in fa'alat bi'an kharajat bi'gari izni la'anat hal malaikatu. Ay malaikatu samai wal ardi wa malaikatu rahmatu wa malaikatu azabi hatta tatuba. Fa'in fa'alat, maka jika ia melakukan, bagaimana bi'an kharajat, dengan bahwa keluar itu perempuan istri, seorang istri, bi'gari iznihi, dengan tanpa izin suaminya. Dia keluar rumah aja. Bahasa kita ngayal ya. Tentang suami lagi gak ada di rumah. Apalagi suami ada di rumah, bukan ditemenin, ditinggalin. La'anat hal malaikatu, maka orang itu dilaknat oleh malaikat. Jadi malaikat gedeg banget sama perempuan yang keluar tanpa izin suami, dilaknat. Ay malaikatus samai wal ardi, maksudnya malaikat langit dan bumi. Jadi yang laknat malaikat langit dan bumi. Malaikat penjaga langit, penjaga bumi. Wa malaikatur rahmati wa malaikatul azabi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Laknat banyak banget nih. Jadi yang laknat banyak, perempuan keluar tanpa izin suami. Enggak diizinin sama suami masih keluar aja. Sekalipun pergi ziarah. Abang, ada apa Neng? Ayah pengen ziarah Bang, boleh enggak? Enggak boleh Neng. Ya kan duit ayah Bang. Tapi Abang pelit banget. Enggak begitu sih Bang. Enggak maksa, nanya sih maksa. Ya kalau dijawab sama suami bilang jangan, ya jangan. Buat apa nanya kalau umpama dibantah. Kata suaminya jangan, ya jangan. Dan dukung ya kehendak suami. Jangan. Ya, kata suami jangan di rumah ngambek, aja cemberut, aja cembetul, aja manyun, aja diem, aja kayak kukusan mulutnya. Ya, diem aja, kagak ngomong sekali. Ke ruang tamu diem, ke kamar diem, ke dapur diem. Ini apa sih nih? Wah. Ya. Rupanya minta dibolehin pergi. Nah, ini buat apa nanya yang seperti ini? Enggak boleh seperti ini. Pergi mulu. Jalan-jalan mulu. Kecuali suaminya bolehin, ya dah, silakan lah. Pergi dah. Suaminya bolehin, pergi dah. Jadi biar patuh sama suami. Hatta tatuba, ya. Jadi dilaknat oleh malaikat sampai dia taubat. Ail mar'atu, taubat tu si perempuan. Mudah taubat, aku salah. Ya Allah, maafin aku ya Allah, Mas, Bang, Aa, maafin saya, maafin ada eneng ya, umpama itu. Dan maaf. Au tarji'a ila baitihi, atau kembali, maksudnya ke rumahnya. Wa in kana ay zawju zaliman, sekalipun suaminya itu zalim. Biman ikhruji'a, zalim dengan mencegah keluarnya. Sekalipun, jadi ini bininya nggak boleh keluar-keluar.
Dalamnya kan zalim. Ya. Di dalamnya. Mau keluar bermiring. Di dalamnya. Ya, kita juga enggak boleh kayak begini aja. Enggak boleh kayak begini juga ya. Ya. Tapi kalau begini, ya, sampai melarang hak dia ada sesuatu, zalim. Zaliman. Dengan mencegah keluarnya. Jadi enggak pernah keluar nih perempuan di kamar ya zalim juga kalau begitu enggak boleh. Istri suami disekep aja di kamar sama suaminya kagak boleh kayak begini. Dibatasi enggak boleh keluar di dalam aja udah. Iya. Kalau burung disuruh di kandangnya dikasih makan. Nah kalau orang di kamarnya sendiri betah apa kagak? Kagak. Ya, jangan juga kayak begitu. Fa in kharajat bi isni muhtafiyatun fi ayati rasatin tatubul mawati al khaliyata duna syawari'i wal aswafi mu'tarizatan min ayyas ma'awaribun sa'udaha aw ya'arifuha aw ya'arifaha bisyaksiha wain khalajat maka jika keluar perempuan bi'iznihi dengan izin suami jadi dia keluar juga tapi dengan izin suami famukhtafiyatun maka itu dengan secara tersembunyi, sembunyi, sembunyi. Jangan sampai kelihatan. Ini suruh begini. Ini bukan sembunyi-sembunyi ya, malah nampakin. Malah nampakin. Fi hayati rasatin pada kelakuan yang ya. Ya apa usang pada kelakuan maksudnya pada penampilan yang enggak cakep gitu ya yang jelek bahasa kita mah enggak yang bagus ini kebalikan kita justru kalau keluar pakai pakaian pakai ya kelakuan gaya, baju, apa lagi, ya hiasannya cantik-cantik. Ini disuruh pakai fi ayati rasatin. Mau keluar juga. Pada keluar kelakuan ya, hayat yang usang. Jadi pada penampilan yang enggak bagus, penampilan yang enggak cantik. Bukan kotor jelek bukan tetap rapi tapi ya enggak yang cantik enggak yang berusaha cantik diperbagusin ini justru terbalik ini lihat orang kondangan ya hampir sama penantiannya ya sama penantiannya itu yang tebel-tebelan 1 cm ini enggak boleh kayak begini. Ini perempuan mau kondangan ya asal dandan aja. Kalau mau dandan asal dandan aja. Tapi kalau ya asal dandan aja. Asal dandan aja. Orang cakep ada cakep mah cakep aja kan ya. Dasarnya cakep. Cakep. Kalau emang ngomong jelek nggak enak sih ya. Udah asal begitu ya begitu aja lah. Kalau umpama nggak cakep dipaksakan jadi cakep jelek. Jelek. Nggak cakep dipaksakan jadi jelek. Yang cakep itu apa? Akhlaknya. Akhlaknya cakep, semua jadi cakep.
nanti akan timbul ya inner beauty-nya tuh. Ya. Bahasa ini apa? Auranya. Ya. Timbul auranya. Orang itu takwa kepada Allah, taat kepada Allah, nanti timbul tuh. Kecakapannya. Jadi kalau mau keluar juga dengan pakaian yang ya enggak bagus atau sederhana lah gitu ya, paling enggak gitu. Tatlubu itu pun tatlubul mawadi al-khaliyata, dia mencari tempat-tempat yang sunyi. Jadi jalannya pun tempat yang sunyi. Ya, tapi hati-hati juga ya. Ya, sekarang di sini semua terang semua ya. Duna sawali'i wal aswaki, tidak di jalan-jalan raya dan pasar. Jadi pokoknya ya dalam keadaan yang tidak tampak, muhtarizatan, hal keadaannya menjaga diri, min ayas ma'agharibun, daripada bahwa mendengar oleh ya orang asing sautah akan suaranya. Jadi jaga dirinya jangan sampai orang asing mendengar suaranya. Aw ya arifu bi syakhsi, atau dia mengetahui perempuan itu dengan orangnya, bentuk ya, badannya. Jadi diupayakan seperti ini. Seorang perempuan kalau keluar jangan nunjuk-nunjukin. Berapa banyak orang keluar sengaja dia nunjukin kepada orang bahwa dia punya tubuh yang cantik sampai dibuka auratnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tindakan kriminal. Berujung penyesalan. Kadang begitu, apalagi zaman sekarang. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha, dan tidak si perempuan itu berkenalan kepada teman laki-laki suaminya, jangan. Jadi jangan ya, ya si perempuan itu berkenalan kepada teman laki-laki suaminya. Berapa banyak yang kayak begini, pagar makan tanaman, enggak tahu teman suaminya selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min syarri. Allah ta'arraf wa la tata'arraf ila sadiqi ma'liha, dan janganlah seorang perempuan itu berkenalan kepada teman suaminya, apalagi julurin tangan, apalagi julurin tangan. Jangan sampai lagi julurin tangan. Jadi jangan kenalan sama teman suaminya. Berapa banyak orang ketika berteman dengan teman suaminya, akhirnya pagar makan tanaman. Istri temannya disikat juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min syarri. Kan zaman sekarang banyak yang kayak begitu. Pagar makan tanaman. Kan enggak masuk akal, pagar makan tanaman. Sesuatu tiba-tiba yang benak kita enggak kebayang, masa pagar makan tanaman. Wa ulima min zalikal mazkuri, diketahui daripada demikian itu yang disebutkan, annahu, akan bahwasannya yajibu ujuban muta'akkadan, wajib dengan wajib yang dikuatkan, alal mar'ati, atas perempuan, an tata'arra ridha zawjiha, bahwa si perempuan itu
mesti menuntut akan ridha suaminya. Jadi penting banget seorang perempuan cari ridha suami. Jangan sampai suami marah sama ya, engkau wahai wanita, wahai seorang istri, cari ridha suami, cari ridha suami, minta maaf, maaf, ngomongnya kekencengan, maaf, ngomongnya kasaran, maaf, lupa. Nah, suami maafin, suami maafin, dan suami penuh maaf sama istri. Istri minta maaf, masya Allah, indah itu keluarga dalam ikatan cinta. Ya. Suaminya pemaaf, istrinya minta maaf terus. Ya. Istrinya patuh, masya Allah, indah. Belum sampai di surga, terasa sudah sampai. Watajtaniba sukhta umma amkana, dan menjauhkan si perempuan itu akan murka suami semampu mungkin. Ya, semampu dia. Jauhin murkanya. Ini suami marah, jangan dikerjain. Ya. Itu suami marah, jangan dilakukan. Tinggalin, usahakan ditinggalin. Diusahain ditinggalin. Apa yang dibenci oleh suami? Paksakan diri kita supaya bisa. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Paksain. Mama suaminya enggak demen kalau istrinya ya kemana gitu, atau bagaimana, atau melakukan apa, itu dikit-dikit dihilangin. Mama suaminya enggak demen istrinya nonton sinetron tiap malam, mama dikit-dikit dihilangin, dikit-dikit dihilangin. Nah, suami pun penuh maaf. Ya, yang penting istri ada usaha walaupun sedikit-sedikit. Jangan suami marah mulu. Ya, jangan begitu. Nanti dia enggak sayang sama kita, enggak hormat. Ya. Kita paham juga keadaan itu. Keadaan istri yang seperti itu. Nah, istri berusaha, suami udah bersifat mulia, ya enggak diktator, walaupun salah tuh istri, ya, dia tetap sabar. Nah, istri berusaha, malu dengan keadaan suami yang baik banget, masya Allah. Dikit-dikit hilangin, dikit-dikit hilangin. Apa aja dah, apa aja yang dibenci sama suami, dihilangin, dihilangin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami istri yang soleh soleha. Amin. Wallahu a'lam bishawab.